Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang kami panggil kekasih dalam Tuhan, pertama-tama izinkanlah kami untuk menyampaikan selamat datang kepada jemaat sekalian dan selamat mengikuti ibadah sekaligus mengikuti perjamuan kudus. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Pertama, informasi nikah. Jadi untuk calon suami Osvaldo Turangan dan Tesalonika Menengke hadir dalam ibadah ini, di saat kami membaca namanya, kiranya dapat berdiri. Calon suami Osvaldo William Turangan SE, umur 26 tahun. Anak dari Bapak Abraham J. Turangan almarhum dan Ibu Selvi Murara, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kelurahan Renotana Lingkungan 3. Calon istri, nama Tesalonika Ave Manengke, umur 22 tahun, anak dari Bapak Insinyur Hermanto WK Manengke MSI dan Ibu Meiti M. Tawun SPD, pekerjaan mahasiswa, alamat Kelurahan Ranotana Lingkungan 3. Untuk katekisasi nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Juli 2021 di Aula Lantai 2 Gemim Bethesda Ranotana jam 11 WITA. Dan untuk pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 Juli 2021 di Gereja Gemim Bethesda Ranotana pada jam 1 siang. Kemudian informasi nikah yang kedua merupakan tembusan, namun bila calon suami dan istri hadir dalam ibadah ini, kiranya juga di saat kami membaca namanya, kiranya dapat berdiri. Calon suami Pina Prinangga Panto SST, umur 28 tahun. Anak dari Bapak Martin Panto almarhum, Ibu Aneke Pesik, umur 55 tahun. Pekerjaan swasta, alamat Tanah Lingkungan 4, Kecamatan Sario. Calon istri, nama Iga Jenete Mandagi SST, umur 27 tahun, anak dari Bapak Niko Mandagi dan Ibu Paulince Gagago, umur 47 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Pandu Lingkungan 7. Terima kasih, silakan duduk. Kemudian kami ingatkan kembali kepada jemaat, karena ini merupakan siaran langsung atau live, kiranya selama ibadah berlangsung sampai keluar tetap menggunakan masker. Jadi tetap menggunakan masker, mengingat jemaat Bethesda diizinkan untuk beribadah di gereja dengan beberapa persyaratan. Kemudian disampaikan kepada seluruh anggota sidi jemaat yang hadir yang akan mengikuti perjamuan kudus, kiranya sebentar di saat pembagian roti maupun anggur itu tidak diambil sendiri oleh anggota jemaat, tetapi akan diserahkan oleh pelayan khusus yang bertugas dengan menggunakan sarung tangan. Kemudian diinformasikan juga pada besok tanggal 28 Juni di Aula Gereja Bethesda pada jam 10 pagi akan dilaksanakan vaksinasi untuk pertama dan kedua. Dan ini merupakan program pemerintah Kota Manado. Dan diharapkan kepada mereka yang belum vaksin, kiranya dapat datang ke Aula Gereja Bethesda untuk menerima vaksin yang pertama maupun yang sudah vaksin pertama, tapi belum vaksin yang kedua.
Kemudian diinformasikan juga di pintu keluar ada penjualan kue bepang dari komunitas Tunanetra Indonesia Maju untuk menopang dana dalam rangka pembangunan tempat ibadah. Jemaat sekalian, ibadah kita pada pagi hari ini menggunakan tata ibadah minggu keempat dan perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim ke-190. Namun dalam ibadah ini kita akan menggunakan bahasa Manado, dan untuk pembacaan Alkitab dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 dengan tema mingguan Tu hikmat yang daripada Tuhan Allah tuntun pa tiap orang for baking tu butul. Dan untuk ibadah kita pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ketua Jemaat sekaligus Ketua Wilayah Bapak Pendeta Hendri Denga MTH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita berdiri. Dulu sebelum ni dunia ada, Yesus tu jabajalang firman itu so ada. Dia itu dah sama-sama dengan Tuhan Allah. Gong dia itu noh tu Tuhan Allah. Tu firman itu so ada sama-sama dengan Tuhan Allah sebelum ni dunia ada. Tu firman itu yang dah kasih hidup tu semua yang ada. Deng dia le tu torang yang seterang tu manusia. Maksud kami, dia le tu terang yang seterang tu manusia pe hati, supaya boleh tahu tentang Tuhan Allah. Kong dia itu yang semua suku bangsa musembah. Mari jua torang bersama-sama menyanyi jauh-jauh Tuhan so pilih patorang. Torang pehidong por kemuliaan namanya, kasih hidup kudus batukan kondangan ragu ko depe mau ia membikin torang sama. Sama datang badekat dunia, mari jo torang semua datang badekat dunia, dari Yesus torang ada keselamatan. Dari Yesus dorang ada sukacita, dari Yesus dorang ada kedamaian, Yesus beserta selamanya. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi. Torang pe ibadah ini DP tema Tu hikmat yang dari patuhan Allah tuntun patiap orang for baking tu butul. Kong tunats pembimbing yang ada DP hubungan deng torang petema sekarang ini, da ambe di Wahyu 7 ayat 9, tu DP bunyi begini, abis itu kita lia ada kelompok orang pebanyak sekali, sampainya ndak dapat rekeng DP jumlah. Dorang itu dari semua fam, suku bangsa, bahasa, deng bangsa,
dorang semua hadir di muka takhta deng di muka pa anak domba itu. Dorang dah pakai jubah putih deng masing-masing dah pegang daung palem. Mari jo torang basembahyang. Tuhan Yesus, torang semua yang hadir di tempat ini mau puji dan memuliakan Tuhan. Di dalam persekutuan torang hari ini, torang semua minta torang pe ibadah ini jadi cuma ada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tukul gendang dengan meru, ya hosana, puji jopa dia, hai segenap bangsa deng semua makhluk. Setunjung dia pebae, setunjung dia pemurah hati. Mari tora puji deng sembah, puji sorak haleluya. Jemaat yang Tuhan sayang, sekarang ini torang mau baca Alkitab, deng merenungkan itu. Mar, sebelum itu mari jo torang ambe waktu sekarang ini, for periksa diri, tu torang pediri apa torang masyai, ja iko tu Tuhan Allah pe kata-kata, tu dah tulis di Alkitab, atau senyanda, Yesus bilang, ngoni musti sayang pa Tuhan, tu ngoni sayang pa dia lebe dari semua yang ngoni sayang. Kong beking semua tu dia dasuru. Itu no tu hukum yang terutama, yang penting, deng yang pertama. Kong itu hukum yang kedua tu sama dengan itu, ngoni musti sayang pa orang lain sama dengan ngoni sayang pa ngoni pediri sendiri. Dua aturan ini no itu jadi dasar dari semua aturan yang ada di kitab Taurat dan nabi-nabi pe ajaran. Solantaran itu, mari jo torang datang pa Tuhan Allah deng hati yang nyandak sombong. Kong torang mengaku tu torang pe dosa-dosa pa dia, torang pe sombong, torang pe keangkuan, keserakahan dalam kehidupan ini. Mari torang sombayang. Ya Tuhan Yesus, dengan rasa rendah diri, torang mau mengaku pa Tuhan bahwa torang so salah dan torang pe kalakuan yang nyandak betul di hadapan Tuhan. Torang pe hidup ini sering Tuhan dapat dapat orang pe hati, dapat hati busu, banyak orang bikin sakit hati pa orang lain, bikin sakit hati pa suami,
bikin sakit hati pak istri, bikin sakit hati pak anak-anak, bikin sakit hati pak orang tua, deng tompe kata-kata leksa kasar sekali pada orang. Kong torang pehidup ini, torang harus mengaku pada Tuhan Yesus bahwa torang nyandak jabeking tubutul, torang nyandak ikut Tuhan Yesus pemau, tapi torang ikut torang pemau sendiri. Karena itu torang mau datang pada Tuhan mengaku semua tompe salah, kong mau minta ampung pada Tuhan Yesus. Ampung akang pada torang, kong kasih akang waktu torang bertobat, torang perbaiki torang pediri ini ya Tuhan. Semua ini torang bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dengar akang torang pesombayang. Ya Tuhan, kasih ampung akang. Amin. Yang tak minta waktu tak cari pasti mau dapat kita tok itu pintu kong dia membuka lantaran Yesus Bapa yang kekal ya namo sebi. Kita baca masa sendiri, ya selalu mau jaga aturang semua. Tarang Yesus Bapa yang kekal. Saudara-saudara, Tuhan itu Tuhan Allah yang suka jaba kasih ampung, kasih tunjung tu dia perasa kasiang, kasih tunjung de perasa sayang, kasih tunjung de perasa sabar, dengle de pesayang patorang nyandak mau abis-abis. Itu dah terdapat di Nehemia 9 ayat 17b. Itu hari orang puji Tuhan benar. Haleluya. Puji jo pa Tuhan deng lawang jo tu dosa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, firman Tuhan itu adalah kuasa dari Tuhan Allah yang selamat dari hukum dosa itu. Tiap orang yang percaya itu for semua orang, for semua suku bangsa lewat firman Tuhan itu. Tuhan Allah so tunjung itu DP cara for baking torang jadi butul di muka padia. Mari jo torang buka torang pehati,
for belajar le tu firman Tuhan. Mari jot orang basumbayang. Ya Tuhan Yesus, torang semua so siap mendengar tutuhan pe firman. Torang minta sekarang ini, Tuhan pimpin akang petorang deng kuasa Roh Kudus, supaya torang pe pikiran, torang pe hati, torang pe kehidupan ini, Tuhan motogor deng Tuhan pe firman, kong torang jadi butul, tompe hidup, torang ada rasa gembira, torang ada rasa sukacita, torang ada rasa damai, kong torang ada rasa terhibur dengan firman Tuhan. Torang mau baking itu firman Tuhan sebagai pelita di dalam kehidupan patorang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan sayang, sekarang torang mau membaca Alkitab dalam Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Kita mau baca dalam bahasa Manado. Begini tu firman Tuhan pebunyi. Salomo pehikmat waktu baking keputusan. Waktu itu maso dua orang parampuang nakal mengada paraja. Terus dorang badiri di muka padia. Tu parampuang yang satu babilang paraja, tuang raja yang mulia, kita deng tu parampuang ini tinggal di satu rumah. Kong kita dah selahir anak waktu dia ada di rumah itu. Terus serta tiga hari habis kita selahir anak, ni perempuan le selahir anak. Kong di rumah cuma torang dua, nyanda ada orang luar dah sama-sama deng torang di dalam rumah. Waktu malam ini perempuan pebayi mati, lantaran dia nyandak sengaja data tindis akang tu DP bayi sampai mati. Kong waktu tengah malam, sementara tuang raja pe pelayan ini tidur, dia bangun terus ambil tu kita pe bayi dari sablah pe kita. Kong setidor tu kita pe bayi itu pa dia pe koi. Habis itu tu dia pe bayi yang so mati itu, dia setidor pa kita pekoi. Dia pe esok pagi, waktu kita bangun formo seba toto tu kita pe bayi, kita lihat tu kita pe bayi so mati. Mar serta kita taruh kira bae-bae pa dia, kita lihat kalau itu bukan tu bayi yang kita dah selahir. Tu perempuan yang lain itu ba bilang, bukan begitu. Kita pe bayi yang ada, kita pe bayi yang dah hidup, kong ngana pe bayi yang so mati. Martu parampuang yang pertama leba bilang, nyanda begitu. Ngana pe bayi yang so mati, kong kita pe bayi yang dah hidup. Dorang dua baku ambe begitu terus di muka paraja. Kong raja ba bilang, tu satu ini babilang, kita pe anak yang hidup, ini kong ngana pe anak yang mati. Terus yang lain babilang, bukan begitu. Ngana pe anak yang mati, kong kita pe anak yang hidup. Habis itu raja babilang le, ambe kamari kita peda. Terus raja so perintah, potong jo tu bayi yang hidup itu jadi dua.
terus kasih tu setengah pa yang satu, kong tu setengah kasih le pa yang lain. Mar tu perempuan yang memang tu bayi yang hidup itu pe mama, dia timbul tu depe rasa kasihan pa depe bayi. So itu dia babilang pa raja, ya tuang raja, kasih jo tu bayi yang hidup itu pa dia, jang bunung tu bayi itu. Mar tu perempuan yang lain itu babilang, potong jo katu supaya tu bayi nyanda for kita deng nyanda for ngana. Mar tu raja babilang, jang bunuh tu bayi itu, kasih jo tu bayi itu yang hidup itu pa dia, lantaran dia itu no tu bayi pe mama. Waktu seluruh orang Israel dengar tu keputusan yang raja da baking itu, dorang jadi tako pa raja, lantaran dorang lia kalau tu Allah pe hikmat ada pada pe hati for baking tu keadilan. Papa, deng saudara-saudara, shalom. Majo torang kasih muliakan untuk Tuhan. Hari ini tentu torang semua ada rasa gembira di hati. Iyo toh? Amin. Makasih akan kemuliaan untuk Tuhan dang. Kong yang kedua itu muka jangan buka maskena, yang brot-brot tu muka. Ada kasih bikin tertawa kuat tu muka. Karena torang semua ada rasa ini cuma karena Tuhan dah kasih itu anugerah yang begitu besar pada torang. Amin. Coba torang tersenyum, tertawa dang, biar cuma torang sendiri yang tahu no, karena dipakai masker ini. Mar memang sebegitu. Torang mesti pakai masker. Karena kalau torang nak pakai masker, ya, mungkin torang so ada virus, kong, tak sebar pa orang lain. Jadi jang bakabal, kalau orang bilang pakai masker, jang bakabal, mesti pakai. Amin. Nah sekali lagi torang kasih kemuliaan untuk Tuhan. Mama-mama dan papa-papa, om-om dan tante-tante, saudara-saudara, nah, torang umat Tuhan, warga Gemim, tentu ada sukacita tasandiri ni hidup. Karena di bulan Juni ini, torang baking itu sukacita hari jadi pekabaran Injil dan pendidikan Kristen 190 tahun. Nah itu no itu Injil dah hadir. Pat orang pe mama-mama deng papa-papa dulu, opa-opa deng oma-oma dulu, kong sampai ada pat orang sekarang no. Mau ni tahu kita lebih bicara ini hampir muta tigo. Ya. Kenapa? Torang sejak lupa ni bahasa Manado. Ya tau, torang sejak tak lupa. Nah karena itu hari ini torang pe gereja baking, semua gereja Gemim yang ada, baik di ada di sini, baik ada di Jakarta, baik ada yang di Amerika, pakai bahasa Manado semua. Ini. Jadi bukan cuma torang di sini, semua pakai bahasa Manado. Kong memang ketu rasa kilek no. Iya toh. Coba tanya Pak Oma-oma, rasa memang. Tapi torang rasa begini,
rasa tatawa. Cuma ini torang pe bahasa, ini boleh torang kasih tinggal. Itu Riddle dan Swartz dulu dah kasih kabar ni Injil ini juga, torang ada menyesuaikan dengan torang pe bahasa. Dan torang mau bilang bahwa ini itu kekayaan, bahwa itu firman Tuhan itu bukan dalam satu bahasa saja. Tapi ternyata itu firman Tuhan, aduh luas sekali kote. Itu pekerjaan Roh Kudus ternyata bukan hanya pas satu orang, tapi pada bangsa ini yang besar dengan begitu luas itu. Nah, karena itu torang bersuka cita, bersyukur di hari ini. Deng ini pembacaan di hari ini juga tentang hikmat yang Tuhan dah kasih pas Salomo. Ini sangat luar biasa kalau orang mau baca secara keseluruhan. Ini sangat luar biasa sekali yang Tuhan dah kasih Pak Salomo. Kapa Tuhan kasih ini? Karena memang Salomo dah minta. Coba orang baca di Raja-Raja pasalnya yang ketiga deng ayat 1 sampai ayat 15. Memang waktu Salomo dah berdoa, Salomo cuma minta hikmat. Salomo nyandak minta kekayaan, Salomo nyandak minta kehormatan, Salomo nyandak minta umur panjang. Beda dengan torang toh, kalau mengadap Tuhan, apa torang minta? Tuhan kasih umur panjang, iya toh? Itu. Tuhan kasih berkat, kasih kekayaan, Tuhan kasih akang jabatan pe kita, itu yang torang jangan minta. Tapi Salomo waktu Salomo berdoa dia cuma minta hikmat. Karena Salomo tahu bahwa Tuhan Maha mengetahui dan torang pe hati, dia so tahu. Dan torang pe kebutuhan dia tahu. Karena Salomo tahu biar le kita minta umur panjang, kalau kita nak pergunakan itu umur dengan baik, kita nak pergunakan itu umur untuk memuliakan Tuhan, baking senang Tuhan pe hati, baking apa? Kalau umur panjang mar hidup cuma mabo-mabo, hidup cuma baking sakit hati orang, hidup cuma ya nyanda baking arti apa-apa tuh hidup, baking apa? Biar le umur panjang. Itu. Nah, Salomo mau bilang bahwa umur panjang semusi baking apa yang Tuhan pe mau. Karena itu umur itu Tuhan dah kasih. Tuhan dah kasih kesempatan itu. Kalau torang Tuhan kasih jabatan, pergunakan itu jabatan itu baik-baik. Jangan torang bakorupsi, ambil rakyat pedoi, jangan. Tuhan dah suka itu. Jadi pakai itu hikmat Tuhan. Salomo mau bilang itu. Karena itu dia minta hikmat Pak Tuhan supaya sebagai raja dia dapat menyenangkan hati rakyat. Dia hidup dalam kerendahan. Dia nyandak pakai itu Tuhan dah kasih pada dia itu harta kedudukan yang Tuhan kada kasih pada dia untuk baking kesempatan yang lain-lain. Dia memang hidup untuk rakyatnya. Dan torang punya kerinduan semua untuk menjadi pemimpin yang demikian. Iku apa Tuhan pemau itu. Nah, torang kan sudah lihat ini pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin gereja yang ada. Iya toh, torang sudah lihat semua. Apalagi nanti di bulan Oktober torang mau pilih pemimpin, mau pilih samas, mau pilih penatua. Jangan ja pilih itu bakar lota pakar lota. Biar jadi orang bertobat. Itu. Pilih katu kalau mau pilih pelayan memang betul-betul dia rendah hati, suka melayani. Memang betul-betul dia penuh hikmat. Tuhan dah kasih pada dia. Betul-betul memang dia mau kerja untuk Tuhan
dalam tugas pelayanan. Betul-betul dia mau bekerja dalam pelayanan untuk memuliakan Tuhan, bukan karena sesuatu, bukan. Tapi memang betul-betul dia kasih DP hidup untuk memuliakan Tuhan. Itu. Lalu Salomo tidak minta kekayaan, ya, tapi Tuhan dah kasih pada dia. Ini sangat luar biasa, saudara. Ya. Dan dalam pembacaan kita ini, bagaimana hikmat yang Tuhan dah kasih pada Salomo itu, Salomo praktekkan. Jadi bukan untuk dia pediri sendiri, tapi dia praktekkan. Nah, banyak orang ini Tuhan dah kasih hikmat, mar for orang pediri sendiri, nyandak for banyak orang. Ya. Tuhan tidak kasih kekayaan, mar cuma for orang sendiri, nyandak juga for banyak orang. Biar tolong so lihat tu orang susah ada di sei patorang, di muka patorang, mar orang nyandak jafar duli. Itu lain kali tu sampai bicara cuma kasihan kan cuma sampai di situ. Mar itu mau bakase nyanda cuma sampai di kasihan ini, ya. Jadi itu kekayaan yang Tuhan dah kasih patorang, itu berkat. Tuhan meminta juga, Tuhan dah kasih patorang juga for orang lain, for nganape tetangga, for nganape orang tua, for nganape anak-anak, itu for nganape jemaat. Itu Tuhan dah kasih lewat patorang itu. Nah, Salomo mau bilang ini, ya, bahwa kekayaan itu harus dikelola dengan baik karena itu cuma berkat Tuhan kok patorang itu. Nah, saudara-saudara, mama-mama, papa-papa, tante-tante dan om-om, lalu ini firman dengan hikmat yang Tuhan dah kasih pas Salomo. Salomo praktek, ya. Nah, datang dua orang perempuan nakal. Nah, orang kan sudah pak mengerti ini kalau ini perempuan nakal bagaimana. Iya toh? No, dorang ada anak. Ini anak tentu ya orang dapat mengerti kalau anak dari mana. Iya toh? Anak dah baking dari DP laki sendiri atau anak dia bikin dengan laki orang lain. Ini kan dia kasih bilang perempuan nakal. Iya toh? No, ini perempuan dua ini ada masalah. Dorang datang per raja. Dorang bilang, tuang raja, lihat akan torang pip masalah ini. Apa nguni pip masalah? Kita pe anak tada kasih lahir do kage so mati dia ambil tapi anak dah hidup dia bawa kasih totok le. Ya. Ini. Wong tasunin tahu. Nah, Salomo katu yang Tuhan dah kasih hikmat. Sebenarnya kalau mau bapikir Salomo sebagai orang yang punya jabatan sebagai seorang raja, bikin apa ke uni dua ini? Perempuan nak butule. Iya toh? Sebenarnya sudah jo, nak butule kuat. Tetapi ini mau membuka satu tabir dalam kehidupannya orang semua bahwa sebagai seorang pemimpin Salomo tidak membeda-bedakan di dalam pelayanan. Itu. Jadi Salomo tidak membeda-bedakan dalam pelayanan. Dia nyandak pandang bulu mau kasih itu pelayanan. Yang Salomo tahu bahwa itu pelayanan sebagai seorang pemimpin itu harus semua rasa. Itu bagi Salomo. Dan karena itu Salomo nyandak lihat status dari ini dua perempuan. Dia nyandak lihat dorang pe status. Yang dia lihat bahwa Tuhan ada utus pada dia formo layani itu. Nyandak sama dengan torang jalia-lia orang. Iya toh, oh kalau katu ini yang baking begitu. Nyandak. Salomo nyandak. Memang Salomo katu melayani, dia tidak lihat status.
Dan karena itu dengan hikmat Tuhan yang Tuhan dah kasih pas Salomo, Salomo bilang, oh ambil itu peda kamari. Secara manusia Tuhan bilang, oh pekejamle ini Salomo, ya toh pekejamle ini raja ini itu. Tapi katu pedang melambangkan kekuasaan. Ya. Bagaimana hukum itu harus ditegakkan? Bukan ini peda ini mau potong orang lain, nyanda, ya itu. Tapi memang menunjukkan sikap, ya. Menunjukkan satu kewibawaan, ya. Bahwa kebenaran itu harus kasih lihat bahwa ini tuh betul. Dan ternyata kan betul. Salomo bilang, no potong dua jodang. Supaya ngana dapat setengah, ini satu dapat setengah. Tapi kan Tuhan dah kasih hikmat pas Salomo dengan tujuan supaya mau dapat lia mana DP mama asli, dan mana DP mama palsu, itu kok DP tujuan. Nah, kadangkala torang ini apa yang Tuhan mau pada orang, orang nak backing, yang orang backing orang pemau itu. Nah karena itu orang seringkali mengalami dalam perjalanan ini hidup ini kadangkala sia-sia, karena orang jadi backing orang pemau, bukan apa yang Tuhan pemau. Nah kita lihat Salomo dalam berhadapan dengan ini masalah ini, dia melibatkan Tuhan, dia undang Tuhan pekuasa untuk mengatasi ini persoalan ini. Dan katu memang betul dia dapat jalan keluar dengan hikmat yang Tuhan kasih. Nah, kita mau bilang pa mamak-mamak deng, papak-papak, tanta-tanta deng, om-om, saudara-saudara, kita mau bilang mari torang semua yang Tuhan dah kasih hikmat, ya, mari itu hikmat Tuhan itu yang tuntun patorang. For mo baking tu betul ini hidup ini. Supaya kalau torang baking ini hidup ini betul, dan memang itu Tuhan dah minta patorang semua dalam torang pe kehidupan ini. Kalau ada satu dah baking salah, kasih ampung akang no pada dia. Jangan keras hati. Kasih ampung akang ketuh. Karena apa? Karena Tuhan le suka kasih ampung tumpe dosa semua. Itu lagu pertama bagus sekali, Kang. Orang nama nyanyi. Kita mau panggil menyanyi ulang eh. Itu lagu pertama tadi. Jauh-jauh Tuhan so pilih patorang. Mar badiri semua kok supaya semangat. Tuhan so pilih katorang, kepanggil katorang semua. Yesus so kasih orang kehidup orang dia namanya. Kasih tu hidup kudus patuhan. Mau dia mau baking orang sama dengan dia hidup kudus tak bacela. Mari jo orang semua datang badekat badekat dengan dia.
kedamaian. Yesus beserta selamanya. Mari tong kasih kemuliaan untuk Tuhan. Kong beking iko apa Tuhan Yesus pemau, bukan iko torang pemau. Amin. Torang kasih kemuliaan lagi untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk. Mari torang mau kasih persembahan. Mari jo torang bawa tu torang pe persembahan for Tuhan. Kasih persembahan sebagai rasa terima kasih Tuhan berkat. Tuhan ini persembahan pasti dapat berkat. Tuhan selalu bilang makasih Tuhan. Thank you.
Mari terang semua berdiri. Torang sembahyang for torang pe persembahan. Mari torang bersembahyang. Ya Tuhan Allah di sorga, makasih banyak atas Tuhan pe berkat yang torang terima dalam kehidupan ini. Sungguh Tuhan, Tuhan seberkati torang pe kehidupan lewat berkat jasmani dan rohani dari semua torang pe aktivitas, torang pe pelayanan, torang pe tanggung jawab, Tuhan seberkati. Kau di dalam persekutuan ini Tuhan, torang seboleh kasih persembahan dalam rangka mengucap syukur karena Tuhan pe baik pada orang semua. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya apa yang torang kasih lewat persembahan pagi hari ini, Tuhan kuduskan. Kong tu persembahan torang boleh bantu dalam pelayanan di gereja Tuhan di mana saja torang dah kasih persembahan ini digunakan. Kong torang berdoa pada Tuhan sendiri, kiranya torang pe kehidupan boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini torang pe sembahyang dan persembahan yang torang kasih saat ini, yang torang naikkan dalam nama Yesus Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan jaga pastoran. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan sayang pastoran. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan jaga pastoran. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan ada dan pastoran. Karena cinta kasih yang bukan kasih kotoran semua. Mari dorang puji bakti, mari dorang sembah bakti. Karena cuma Dia kotoran puji. Mari dorang duduk kembali. Mama dan bapak-bapak, om-om dan tante-tante, dan oma-oma dan opa-opa yang ada hadir, karena orang semua tentu sidi-sidi jamaat, kong sekarang ini orang dalam merayakan ini hari ulang tahun perkabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-190
tahun, orang semua Tuhan dah panggil mau baking perjamuan. Nah mari, demikianlah kita akan makan roti dan minum cawan untuk memberitakan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuh-Nya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah, sekarang ini kita telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh, kita telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Kita undang semua berdiri. Kong majot orang basembayang. Tuhan, orang semua sidi-sidi jemaat. Tuhan so kasih kesiapan kat orang semua formo rayakan ini perjamuan kudus ini. Tuhan kasih hati gembira kat orang untuk menyambut perayaan perjamuan. Dan Tuhan datang sendiri sama-sama dengan orang makan dan minum, supaya ini perjamuan ini menjadi bahagian yang sangat utuh di dalam kehidupan orang semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang minta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Thank you.
Orang berdiri semua. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Silakan duduk. Saudara, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Thank you.
undang kita berdiri. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Untuk cup minuman, pegang nanti diletakkan di tempat sampah sesudah ibadah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tadi jangan diletakkan di tempat persembahan, tetapi tolong dipegang dan masukkan ke tempat sampah sesudah ibadah. Thank you.
Saudara-saudara jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada-Nya dan memuji nama-Nya. Mari kita membaca Mazmur 103 ayat 8-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Silakan duduk. Majo torang basumbayang. Tuhan pebae patorang semua so terbukti. Torang boleh makang deng minum sama-sama dalam kemuliaan Tuhan di perjamuan kudus ini. Torang minta semua apa yang Tuhan so kase patorang ini mau jadi satu kekuatan yang terus baking baru torang semua pehidup. Torang minta Tuhan Yesus mau kasih hikmat pat orang supaya torang semua boleh bajalang deng hikmat Tuhan. Torang mau bekerja, torang pakai hikmat. Torang hidup dan penuh kasih terhadap sesama. Torang mau baking, torang pakai keluarga, baku-baku bahaya semua. Kong baku-baku sayang. Kita sebagai suami, sayang tapi istri. Kita sebagai istri, sayang tapi suami. Orang sebagai orang tua sayang tompe anak-anak. Konto mau bikin tompe keluarga hidup betul di muka Pak Tuhan. Orang minta, orang pe orang-orang tua Tuhan kasih hati gembira supaya dorang boleh menikmati kehidupan dengan hati gembira dalam tuntunan bimbingan kuasa Tuhan. Tuhan kasih akan berkat pada orang pada waktu orang dapat kerja, orang bisa pakai tu waktu dengan bagus, kong nyandak mau sia-siakan itu waktu yang Tuhan dah kasih. Orang mau basumbayang for torampe anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong pada orang supaya torampe anak-anak muda nyandak terpengaruh dengan minuman-minuman keras, seks bebas. Dorang boleh rasa hidup di masa muda dengan hidup takut Tuhan. Begitulah torampe anak-anak remaja. Dan tompe anak-anak sekolah minggu dorang baking nikmati masa anak-anak dengan baik. Torang mau berdoa for torang pe pemerintah. Tuhan kasih hikmat pat torang pe Bapak Presiden dengan Wakil Presiden, para eksekutif dan legislatif, para TNI Polri. Tuhan kasih hikmat Pak Torampe Bapak Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondokambe dan Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Stephen Kando supaya dong mau ator nih Sulawesi Utara jadi bagus. Apalagi torang dah bergumul dengan ini
virus corona ini. Ini virus ini sobeking torang ta bingo-bingo. Tapi torang tahu bahwa torang punya Tuhan yang punya kuasa. Tuhan kasih torang pikiran tenang dalam menghadapi pergumulan ini. Torang percaya ini pergumulan ini pasti satu ketika akan berlalu. Karena itu dengan hikmat yang Tuhan kasih pada orang semua, tong mo ator, tong pe waktu, dan torang pe hidup, torang pe segala yang torang mau baking, selalu torang taat pada protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, kasih bersih ni diri. Kong kalau nak ada perlu, torang nak mau keluar no, karena takut leja bakumpul terlalu banyak orang. Tuhan kasih berkat pada orang di masa-masa susah ini. Tuhan kasih hikmat for torang pe wali kota Manado, Bapak Andre Ango, dan Wakil Wali Kota Manado Bapak Dr. Risat Sualang, para legislatif dan eksekutif yang ada di Kota Manado, TNI Polri, dan juga sampai di camat-camat di lura-lura, kepala-kepala jaga di lingkungan. Biar dorang boleh ator ini masyarakat yang bagus, yang penuh kasih sayang. Kong ini Kota Manado semua jadi kota yang baik, for jadi contoh kota-kota yang ada di Indonesia ini dan di dunia ini. Tuhan berkati torang pe Kota Manado ini. Torang juga mau berdoa for torang pe gereja Gemim. Torang boleh rayakan ini hari jadi 190 tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen. Tuhan tolong petorang supaya torang rajin berdoa, torang rajin baca Alkitab, kong torang rajin bekerja semua. Tuhan berkati ini petani-petani. Tuhan berkati ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan berkati torang pe gereja, badan pekerja majelis jemaat wilayah sinode. Teristimewa torang pe ketua sinode, Bapak Pendeta Hein Arina. Tuhan terus kasih hikmat pada dia, supaya dia penuh hikmat, mau bangun ini semangat persekutuan Gemim ini, dan so banyak yang torang lia ada kemajuan di Gemim ini karena hikmat yang Tuhan dah kasih Pak Bapak Pendeta Hein Arina. Tuhan berkati badan pekerja sinode, kami semua secara khusus yang ada di jemaat Gemim Bethesda Ranutana Manado. Tuhan tolong petorang majelis jemaat, samas penatua, pendeta, supaya torang bekerja rajin semua, deng benar-benar torang dakase torang pehidup dalam pelayanan,
sebagaimana torang pe janji pa Tuhan setia sampai akhir hidup ini, sampai mati torang setia dalam tugas dan pelayanan. Bapa sorgawi, torang semua tunduk dan mohon berkat Tuhan. Jauhkan dari segala macam bentuk kecelakaan maut yang mudah menimpa hidup kami. Tuhan berkati juga pelayanan para dokter yang bekerja keras saat ini. Pengabdian mereka sangat tulus. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kesehatan. Dorang da yang ada saki, Tuhan jama supaya ada mujizat kesembuhan. Torang mo akhiri ini doa ini, deng torang mo cumu tu doa Bapa kami bersama-sama. Torang pe Bapa yang ada di sorga, torang minta supaya semua orang hormat tu Bapa penama. Lantaran Bapa itu kudus, Bapa datang jo berkuasa sebagai raja. Kong semua Bapa pemau mau jadi di bumi sama dengan tu ada jadi di sorga. Kasih akang ketorang makanan yang cukup for ni hari. Kong kasih ampung akang tu torang pe salah sama dengan torang kasih ampung pak orang yang dah baking salah pak torang. Kong jang kasih biar torang pagoda baking tu jahat. Markase lapas akang petorang dari tu kuasa jahat. Soalnya Bapa berkuasa sebagai raja, Bapa yang punya kuasa, deng Bapa isi luar biasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita undang semua torang mubadiri, kon torang semua kasih kelar nih ibadah ini. Saudara-saudara, taruh kira jo bae-bae tu Rasul Paulus penasehat ini dalam Roma 16 ayat 25 sampai 27. Puji jo pa Tuhan, dia itu yang mampu baking ngoni pepercaya jadi kuat. Lantaran ngoni so dengar tu kabar bae tentang Yesus Kristus yang kita ja setahu pa orang-orang tu kabar bae itu. Dari dulu orang belum tahu, mar sekarang ini Tuhan Allah sose tunjung itu pa manusia. Tu kabar baik itu. Tuhan Allah sose tahu pa nabi-nabi dulu, kong dia suruh dorang tulis
itu supaya percaya deng iko pak Kristus, Tuhan Allah itu selalu ada sampai selama-lamanya. Puji jo pak Tuhan Allah, Dia Tuhan yang selalu tahu mana tu bae. Torang puji deng hormat terus pak Tuhan Allah sampai selama-lamanya, lantaran apa yang Yesus Kristus sebeking. Amin. Kasih akang salam jo pak orang pe mama deng papa deng opa deng oma di rumah, kalau dorang ndak sampai sempat masuk gereja tapi dorang ada lia lewat live streaming ini, kong kasih salam jo pa saudara-saudara yang ada di tetangga orang, boleh baku dapa di mana-mana orang kasih salam, kong terima jo tu Tuhan Allah pe berkat. Kita minta pa Tuhan Yesus Kristus, setunjung tu Dia pebae pangoni, kong Tuhan Allah pesayang deng Roh Kudus selalu ada sama-sama deng ngoni samua.